bosen-bosennya nih para penggemar itu untuk lihat permata ini, Bang. Iya, kayaknya batu udah mulai booming lagi nih. Udah mulai rame nih. Ini kita melihat batu mulia nih. Kenapa disebut batu mulia, Bang? Kalau kita pakai ini tambah mulia jadinya. Iya, batunya tingkat kekerasannya tinggi dia. Iya, udah beda ini. Beda dia. Ini tingkatan rubi dan safir, Bang, ya? Iya. Nah, kita lihat coba sekarang, Bang. Ini kalau di Bali ini disebutnya ini mira cempaka kuning. Yang di sebelah atasnya itu? Yang di atas nih. Mira cempaka kuning. Oh, ini mira. Kalau ini mira ya. Mira. Kalau ininya rubi. Rubi. Oh, ini rubi, safir. Yellow safir ya. Ya, itu yang seliwah itu yang warna apa itu bisa disebut safir juga ini? Iya, ini safir. Ini memang safir ya? Oh. Safir mana ini, Bang? Ini safir Birma. Safir Birma ya? Sternya bagus. Safir Birma, sternya bagus ini. Itu warnanya juga antik warnanya. Antik ini. Di Bali seliwah disebut ya? Iya, ini bagus seliwah. Kuning putih. Sternya nih. Seratnya juga di derajat nih. Iya, kita lihat sternya, Bang. Ya, ini sternya. Nah, ini sternya. Kayak American star ini. Kayak American star, langsung menyala nih sternya ini. Nyambar nih. Iya. Kayak petir aja nih, Bang. Iya nih, sternya menyambar-nyambar ini. Iya. Ringnya dari apa nih, Bang? Ringnya ini alpaka. Alpaka ya? Iya. Menyambar nih, menyambar betul nih. Sternya nih, Bang. Ini berapa nih, Bang, kalau yang gini, Bang? Ini 1 juta. 1 juta ya? Kristal juga ya? Iya, sembuh juga. Batunya tebal, Bang. Batunya tebal. Iya. Yeah. Nah, kalau yang Afrika gini nih. Yang Afrika mana, Bang? Oh, ini Afrika ya? Ini Afrika nih, Tanzania. Tanzania itu star apa-apa itu, Bang? Ini star juga. Oke. Okay. Oh, star juga ya? Iya, ini star juga nih. Iya, iya. Tembus, Bang? Tembus ini. Ini yellow safir. Yellow safir. Kalau ringnya dari apa ini? Ini ringnya perak handmade Bali. Perak handmade Cak Bali Rawaka. Ya. Kayak ini manuk dewata. Manuk dewata ya. Ini batunya memang luar biasa. Kemudian ringnya luar biasa juga. Ya, dia jadi kombinasi yang bagus sekali. Iya, iya, Bang. Benar, Bang. Berapa nih yang gini, Bang? 1,5 ini. 1,5 ya? Ini dah punya mulus. Iya. Ini luar biasa ini. Yellow safir. Yellow safir kalau di Bali mirah cempaka mirah kuning. Mirah cempaka kuning. Iya, orang Bali biasa nyebutnya itu, Bang. Iya, ini juga hukumnya wajib nih semua. Wajib ini kalau di Bali safir udah. Pakai pedagingan kadang-kadang. Nah, itu dia. Iya. Oke, Bang. Ya, nah, ini Birma ya. Yang mana Birma, Bang? Nah, 2 piece ini Birma. Keduanya ini? Ya, keduanya Birma. Birma tapi beda ya? Ya, ini kalau Birma dia ada motif tuh. Motif apa itu, Bang? Kayak motifnya? Patua-patua gitu. Kayak itu ya? Oh iya, kelihatan tuh. Oh, iya. Ini kelihatan. Ada star-nya nggak? Ada star-nya. Ada ya? Ada star ini. Iya, iya. Oh, star-nya tipis. Iya. Kemudian satu lagi, Bang? Ya, ini ringnya dari apa nih? Ini ring, yang ini perak. Perak. Ini perak. Perak ya. Handmade ya? Handmade. Di Bali handmade semua ini. Ya, ini di Bali semua. Berapa nih, Bang, harganya nih, Bang? Ini 1 juta. Ini sama ya, 1 juta. Sama ya. Ya, ya perak semuanya ya. Iya. Ini ringnya ini. Ringnya enggak usah ada cantik, Bang, tampan ini. Ribet aja urusannya begini ini. Ribet tapi kok mereka bisa aja buat nih dulu. Harusnya dipatenkan nih ring. Dipatenkan ini. Jadi kita usulkan nih, Bang. Iya, bisa direbut sama orang lain sama gimana? Sama orang lain baru ribet nih. Oke, Bang. Oke, Bang Chandra, kita lihat lagi yang nah ini safir. Safir juga. Ini estimasi Sri Lanka ini. Yang ini? Iya. Hampir mirip dengan yang tadi juga ya? Iya. Yang Burma ada seperti ini juga kan? Iya. Tapi saya sih lihatnya Sri Lanka ini. Sri Lanka ya? Iya. Ya seperti kayak ada serat-serat rambut cendana ini. Kelihatan ya? Iya. Oh iya, kelihatan. Kok besar juga ya permatanya? Iya, dia besar juga ya. Iya. Ringnya? Ringnya dari apa nih, Pak? Cakrawaka Bali ini.
Cakrawala ke Bali, perak. Perak. Handmade juga. Handmade. Mbak lihatnya rambut-rambutnya, Mbak. Kayaknya ada itu. Ini kuning itu ya. Iya. Tuh. Halus ini. Halus dia. Garis-garis ini. Iya, iya. Tuh. Ini yang disebut merah cempaka. Merah rambut cempaka. Sendana. Oh iya ya. Merah cempaka, rambut cendana bisa iya, bilang. Ini biasanya orang Bali bilang gitu. Di Bali ini sangat menyukai itu orang-orang. Iya, ini biasanya iya. Ada rambutnya. Iya, iya. Ini berapa ini, Pak? Ini 3 juta. 3 juta ya? Iya. Mantap sekali, Pak. Iya. Mantap, mantap betul ini. Jadi kalau merah katanya kalau di Bali, merah cempaka, rambut cendana itu seratnya menyerupai rambut. Ya, bilang rambut emas juga sih, Pak. Iya. Tuh. Biasanya untuk orang-orang di spiritual itu iya, sekali. Iya, orang-orang spiritual. Iya. Jadi orang itu nolnya pasti permatanya ditoleh dulu, Pak. Orang wakil. Asli itu, pakaiannya dulu ya. Iya, pakaiannya dulu. Berapa nih, Bang? Coba lagi sekali, Pak. 3 juta. 3 juta ya. Masih bisa ini ya. Masih bisa nego, dibicarakan. Masih bisa nego. Tetap oleh-oleh, tetap berlaku ini. Tetap berlaku. Oke, Bang. Ya, kita lihat sekarang rubi-rubi kelihatan tuh. Nah, ini rubi sama nih. Sama? Ya, rubinya sama. Originnya sama negara. Sama semua nih. Originnya. Rubi mana nih, Bang? Ini rubi Mozambik. Cutting semua kelihatan. Cutting semua. Tapi ambil. Tuh, kualitasnya bagus. Padahal kalau di daerah lain ini luar biasa mahalnya nih, Bang. Iya. Kualitas sudah super. Kualitas sudah quality super nih. Bang Chandra soalnya orang pertama nih, tangan pertama kalau punya produksi ini. Waktu gitu deh, kalau udah tangan kedua ketiga harganya sudah beda itu. Sudah beda. Sudah puluhan juta itu. Nah, ini apa negaranya, Bang? Ini Mozambik. Mozambik ya? Cutting semuanya. Iya, ini keringnya semuanya taper ini nih, alpaka taper. Alpaka taper disebut ya? Iya. Ini cocok sekali buat keseharian nih, Bang. Iya, size kantoran nih. Size kantoran. Berapa nih, Bang, harganya? 1 jutaan semua nih, sama. Semua 1 jutaan ya? Sama rata. Iya, coba lihat ring-ringnya lagi yang lain itu, Bang. Sama modelnya ya? Ya, ini beda-beda dikit aja dia. Iya. Oh iya, iya. Ini 1 jutaan juga ya? 1 jutaan. Ringnya sama juga bahannya. Ring sama juga. Sama ya. Luar biasa ini. Ini lebih besar ya? Iya bagus. Iya. Ini di mana proses cutting ini, Mas? Oh, cutting di luar nih, di Bangkok. Di luar ya. Iya. Di Indonesia belum ada ya? Iya. Yang bagus sih. Ada sih, market murah udah mulai, tapi masih tahap belajar. Masih tahap belajar ya? Iya. Wah, susah ini. Mesinnya sih kalah. Iya. Kalah di mesin. Lama-lama bisa menang tuh. Iya. Iya, benar, Bang. Oke, Bang, kita lihat lagi, Bang, coba yang lain tuh. Iya, iya. Nah. Ini ringnya sama bahannya ya? Ring sama. Iya. Ini 1 juta juga harganya? Iya, 1 juta. Iya, iya. Kata orang Jakarta tuh enggak seberapa katanya harganya itu. Yang penting kalau Jakarta sangat mahal katanya. Ya, ini cantik sekali batunya, Bang. Cantik batu mulianya ini. Tuh kan, ini mempengaruhi teman-teman nih, Bang. Pasti nih yang nolehnya ini permatanya ditoleh. Kayak daya tarik juga sih. Daya tarik ini, ya. Sama merahnya tuh. Ya, daya tarik. Ya. Merah tuh berarti semangat, bergairah, bergelora. Merah, meriah. Meriah ini, betul meriah. Presiden Soekarno pun katanya pakai batu rubi, Bang. Oh iya? Iya, saya lihat ini konon batunya batu rubi. Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa kalau dipakai. Iya, dia keras sekali sih. Iya. Oke, Bang.